Kampus menyediakan daging kurban yang ramah lingkungan. Allah menginginkan perubahan iman kita, menginginkan perubahan Islam kita, menginginkan perubahan insan kita. Setiap tahun, Kampus UI Istad Iksada Bojonegoro terus menebar manfaat dan kebahagiaan untuk sesama, yakni saat Hari Raya Idul Adha, membagikan daging kurban dengan warga sekitar. Uniknya, Kamis 29 Juni 2023 setelah kurban disembelih, daging sapi tidak ditempatkan ke dalam plastik seperti kebanyakan panitia kurban. Agar ramah lingkungan, daging tidak dibungkus plastik, tetapi menggunakan resep bambu yang sudah diwarnai alami ungu. Diterangkan jika semua proses dan tahapan yang dilakukan oleh karyawan, dosen, dan mahasiswa, pembagiannya kepada masyarakat sekitar dan anak-anak pembinaan kampus ini.